diduga tempat pendarmaan pendarmaan dari suami Tribhuwana Tunggal Dewi atau ayah Raja Hyang Wuruk, yaitu Bhre Tumapel atau Kertawardhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majapahit Study Club sekarang berada di sebuah pohon raksasa yang terletak di Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Untuk video lebih lanjut, silakan klik tombol like and subscribe di bawah ini untuk membangun channel kami, Majapahit Study Club Sanatanu. Misteri di pohon ini akan diulas jelas oleh Mbak Titik Sang Indigo, dan sejarawan akan dijelaskan oleh Kang Bagus dan Kang Eka atau Kang Wahyu. Di belakang saya ini terdapat pohon besar yang terletak di Kecamatan Puri. Diperkirakan pohon ini berusia ratusan tahun. Pohon ini tumbuh di atas batuan candi yang sekarang terlihat terkubur oleh pohon, dan di bawah pohon ini diduga tempat pendarmaan raja-raja pada masa kerajaan Majapahit. Wow. Ditulis uang. Di samping saya ini merupakan pohon besar yang berada di Kecamatan Puri, yang mana pohon ini dewasa ini cukup viral dikarenakan lokasinya yang asri dan sejuk. Di samping itu pemandangannya juga sangat indah, sehingga cocok untuk mengambil foto-foto bagi para netizen yang instagramable. Melihat dari kondisi pohon yang berada di samping saya ini, kita dapat mendapati beberapa bongkah batuan balok-balok batuan candi yang terusun dari batuan andesit. Misalnya salah satunya adalah batu di samping saya ini. Selain itu, kita juga dapat menjumpai adanya bekas batu bata kuno. Di antaranya adalah ini contohnya. Ya. Ini mungkin pecahan batu bata kuno melihat dari adanya garis melengkung pada bagian batu bata yang erat dengan peninggalan batu bata masa Majapahit. Jika dilihat dari segi kesejarahannya sendiri, bangunan struktur candi atau situs yang berada di bawah pohon raksasa ini mungkin berkaitan erat dengan tempat pendarmaan dari suami Tribhuwana Tunggal Dewi atau ayah Raja Hyang Wuruk, yaitu Bhre Tumapel atau Kertawardhana. Hal ini dapat kita duga berdasarkan pada sumber-sumber dari era Majapahit, diantaranya adalah Negara Kertagama yang menyebutkan bahwa Kertawardhana ketika wafat didharmakan di Puri, yang mana lokasi Puri itu sendiri mungkin dapat kita interpretasikan berada di Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, yang lokasinya tidak jauh dengan kawasan Trowulan yang diduga sebagai pusat kerajaan Majapahit. Di samping ditemukannya batuan andesit dan batu bata kuno, kita juga dapat menemukan adanya ini merupakan bekas tembaga yang mungkin dulunya merupakan bagian dari suatu pusaka atau alat-alat upacara yang digunakan di suatu kompleks percandian. Terima kasih.
pohon raksasa ini penunggunya seperti makhluk apa saja, dan apakah ada semacam keluarga makhluk? Makhluk apa? Makhluk astral. Astral. Makhluk penunggunya. Oke. Coba salah satu mungkin bisa merasuk ke Mbak Titi. Kali aja. Kalau ada lebih. Sebelumnya pohon ini besar ini Mbak Yanti, mungkin agak kecilan ujungnya masih bisa ditempati sebuah patung undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.